Mirsa, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tingkat kepatuhan terhadap 3M di Jawa Barat meningkat hingga 20%. Berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, PPKM di Jawa Barat dinyatakan terbaik se-Jawa Bali. Berdasarkan laporan Satpol PP dan TNI Polri, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap 3M sejak PPKM diberlakukan meningkat hingga setidaknya 20%. Tingkat kepatuhan menggunakan masker paling tinggi di Kota Bekasi dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan masyarakat yang paling patuh menjaga jarak selama PPKM yaitu di Kota Bekasi dan yang paling tidak patuh yaitu warga Kota Depok. Dikalkulasikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M pun meningkat menjadi 60 hingga 70%. Jadi kepada yang sudah patuh, kepada yang tidak patuh, saya titip kepada Kota Bekasi untuk terus mengedukasi masyarakatnya, karena tingkat kepatuhan di Jawa Barat itu antara 60 sampai 70%. Dari rata-rata sebelumnya sekarang naik memakai maskernya sekitar 70% dan menjaga jaraknya 50%. Karena naiknya tingkat kepatuhan tersebut, pemerintah pusat pun menyatakan PPKM di Jawa Barat terbaik se-Jawa dan Bali. Namun meski tingkat kepatuhan meningkat, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat pun naik. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal tersebut karena masuknya data lama sebelum PPKM pada laporan kasus pekan ini. Ridwan Kamil pun mengingatkan jika ingin pandemi COVID-19 segera berakhir, masyarakat harus mau divaksinasi, menjalankan 3M dengan patuh, atau tetap diam di rumah. Budi Hartati, Bandung TV.